Dengan mimpi yang menggebu, saat pertama aku pijakan kaki di sini demi mengejar mimpi, api semangat itu begitu membara. Semakin lama, api itu panasnya tak bisa lagi obati lelah yang sering menghampiri. Kukira semuanya akan mudah. Kukira membanting tulang tak akan seremuk itu. Pundak yang kukira kuat, ternyata tak sekokoh itu. Apakah ini yang dinamakan proses? Berkutat dengan kejemuan dan rutinitas yang sama setiap harinya. Ini membuatku berpikir, inikah yang dirasakan juga oleh orang tuaku? Berjuang menyingsing lengan setiap harinya tanpa pernah sekalipun ku dengar keluhnya. Meski banyak pahlawan lain yang perjuangannya lebih berat lagi, tapi ternyata bagiku, pahlawan yang harusnya ku banggakan dari dulu adalah mereka yang selalu mendukung dan mendorongku dari rumah agar aku tetap bertahan. Pahlawanku yang tak tahu keluh, tak peduli seberapa kejam hari yang telah kau lalui, kau tetap bisa hadirkan senyum saat di rumah. Halo, Pak. Hai. Kawan, ngapain? Nih, biasa lagi nyantai aja, Mak. Gimana kerjanya di sana, Nak? Mak, ya kan, karena lagi panas, Pak, sekarang. Jadi, sedikit makin lelah, lah. Papa doain terus buat kamu. Biar sukses, sehat, murah rezekinya, ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih atas segala perjuanganmu, pahlawanku. Perjuanganmu menjadi semangatku. Ini semangatku, ini semangat Indonesia.